Dan kejayaan atlet basikal para negara Muhammad Afiq Afifi Rizan dan Muhammad Khairul Adha Rasul merangkul pingat gangsa di Los Angeles dalam acara pecut tandem 200 meter membuktikan skuad negara sudah bersedia untuk menghadapi tembasa para ASEAN Kuala Lumpur September ini. Bagi Afiq Afifi, kejayaan tersebut sedikit mengejutkan kerana sasaran mereka di kejohanan berbasikal trek dunia hanya untuk memperbaiki rekod peribadi. Biarpun baru bergandingan selama 3 bulan dengan Khairul Adha, keserasian dan persefahaman ketika pertandingan antara faktor menyumbang untuk mereka menaiki podium. Dapat masuk ke separuh akhir, kita orang kalah dengan Great Britain untuk masuk ke final, tapi kita orang dapat menentukan untuk mendapatkan pingat gangsa. Dan waktu tu kita orang buat try the best lah untuk kejar pingat gangsa sebab emas dengan perak kita orang dah terlepas lah waktu tu. Yang akan datang, kami akan lebih usaha lagi lah untuk training. Ni pun apa ni, bulan 9 ni akan ada para ASEAN KL 2017. Kami fokus lah untuk para ASEAN ni. Dan untuk Afiq juga, untuk media dia juga, saya ubatkan dia gembira. Mereka ditemui selepas tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.